Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di Lalang Buana Channel, channel yang selalu memberikan informasi tentang dunia burung kicomania di Taiwan. Ya, saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Di sore ini saya mau cari sarang burung yang di sekitar semak-semak sini, barangkali ada sarang burungnya. Oke, simak bosku. Ini bosku. Di sini tuh banyak burungnya ini. Kita mencari sarang. Oke. Barangkali ada sarang burung atau sarang apa. Itu bosku. Wih. Burung apa itu bosku? Bagus burungnya bosku. Dengar ya bosku. Kayak burung gua. Bagus bosku. Burung apa itu bosku? Oke, kita ke bawah. Ada burung bagus ini. Ini biasanya tuh tempat sarang atau sejenis burung wambi atau burung robin di sekitar sini. Tadi saya sempat dengar ekornya nggak begitu panjang. Di bawah sana saya lihat tadi tuh. Oke, lanjut. Wow. Pasukan. Populasi burung jalak di sini banyak banget, bosku. Oke, ayo kita ke bawah. Ini bosku, pemandangannya kita mencari sarang burung. Itu burung belibis. Ya, di sini tuh burungnya banyak banget, bosku. Ini biasanya kalau pagi itu burung wambi di sekitar sini banyak. Kita coba memasuki sini alihnya bosku, biasanya banyak sarangnya. Itu perenjak sawah bosku. Ini burung perenjak itu. Banyak banget di perenjak.
Itu burung wambi itu bosku. Oke bosku, di situ. Banyak batu. Pasang jaring akai polio. Inilah bisik endemi-endemi burung wambi atau burung sejenis lainnya, kayak perenjak kebun. Di sini banyak bosku, tapi itu sarangnya susah banget kalau di tuh, itu perenjak itu bosku, itu perenjak sini, perenjak Taiwan tuh. Banyak banget ya bosku. Ini tuh. Ini biasanya kalau perenjak ini tuh sarangnya tuh bisa satu sarang tuh banyak banget, kadang 8-6 ekor satu sarang biasanya bosku. Kita cari sarangnya di sekitar sini. Bener banyak peti. Ini kalau pasang jaring. Itu apa itu? Itu bosku, tuh. Itu burung jalak bosku. Ini jalak kebo yang hitam yang bisa ngomong. Banyak banget di sini burung tuh. Populasinya tuh benar-benar melimpah. Ini kalau malamnya tidurnya di sini bosku, di daerah sini, di semak-semak ini. Hari ini pencarian sarang burung perenjak dan burung lainnya tuh nggak ada bosku, mungkin dikarenakan belum waktunya burung bersarang. Biasanya tuh kalau lagi musim-musim bersarang itu banyak banget di sekitaran sini. Oke bosku, kita lanjut ke sana lagi. Ini tuh kalau musim dingin airnya surut. Airnya surut. Gak ada air mengalir. Ini kita menemukan binatang apa ini bosku? Inilah keong. Keong mas. Ini sayuran kangkung bosku. Bagus ini buat pakan burung. Inilah kangkung liar. Burung sering gunting
2 ekor. Bosku. Teman-teman katanya tadi dapat kura-kura atau labi-labi mana? Taruh di mana, bosku? Oh, ini bosku. Ya, ya, ya. Ini bosku. Dapat kura-kura. Nih. Bagus nih. Wow. Dapat kura-kura. Mantap, bosku. Satu ekor. Dapat di mana, bosku? Ini. Dapat kura-kura ini. Bagus. Kita pelihara, bosku, atau kita rilis? Mantap. Inilah kura-kura air tawar, jenisnya enggak kurang tahu. Mantap, bosku. Kita pelihara juga enggak apa-apa ini, bawa pulang. Mantap. Bosku, terima kasih sudah mengikuti video di Lalang Buana Channel. Di sore ini kita habis ngebolang mencari sarang burung, rezeki dapat kura-kura. Mantap, bosku. Kita bawa pulang, kita pelihara coba. Mantap. Oke, bosku, sekian dari saya. Semoga video ini menghibur kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu di Lalang Buana Channel. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.